Halo teman-teman semuanya, balik lagi di Bonsa YouTube Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakalan main game Roblox ya teman-teman. Kita bakalan main di server Become Forklift teman-teman. Kalian tahu kan Forklift? Ini loh tempat apa namanya? Nih, buat ngangkat-ngangkat barang di daerah pelabuhan, apa namanya? Barang kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya yang buat-buat transit gitulah. Biasanya orang-orang bea cukai ini pakainya kayak gini teman-teman, atau orang-orang di daerah perdagangan import ekspor ya. Oke, kita langsung jalan lanjut di sini buat jalan kita WASD ya. Segala macam. Oke, mantap. Wih, ada orang jatuh baru stage pertama, teman-teman. Oke, kita udah apa itu checkpoint kah tadi kah? Kita kayaknya harus naikin ini deh. Terus hati-hati, teman-teman. Ya ampun, udah jatuh tuh orang. Ini musiknya kenapa lagi musiknya musik-musik klasik kayak gini ya. Please do not be touch red block. Double A to reset if character get stuck. Oke, paham. Jadi kita jangan, waduh. Jadi kita jangan nyentuh ini nih, merah-merah nih. Soalnya kalau kita nyentuh merah-merah kita bakal mental teman-teman. Tuh kan. Terus juga dibilang ada orang mental. Wih. Ya ampun. Malah giliran kita dong yang kepental-pental dong. Berarti kita harus kalem teman-teman. Ya ampun, jungkir balik nggak tuh kita tuh. Ya, ada orang menculat teman-teman di kanan tadi dong. Aduh lucu banget nih game. Wih, santai. Slow. Ya. Ya ampun teman-teman, kita di kanan tadi pada gila ya, pada nyentuh red block semua. Oke, nice, pelan-pelan. Kenapa tuh orang tadi? Ya ampun, lucu banget nih game. Ya ampun, menculet nggak tuh dia. Ya, hayu loh. Lihat tuh, jauh banget dia mentalnya di situ dong. Ya. Wih, kita stuck teman-teman. Ya ampun, kita stuck dong. Ya, kita stuck lagi. Wih. Karakter kita kemana tadi? Lo. Karakter kita stuck lagi. Udah 3 kali. Tuh kan. Harus hati-hati teman-teman. Kita masih di stage 6 kah ini kah? Kita masih stuck di sini ternyata. Wih. Ayolah. Ya, jatuh dia. Di sini hati-hati, jangan sampai nyentuh. Oke, berhasil nih kayaknya nih. Jadi nih. Oke, pelan-pelan. Nice, kita jadi. Oke, sekarang kita harus belok kanan. Ya. Keluar nggak tuh dia tuh. Kayaknya ini, oh ini ke bawah lagi. Nah, segini. Biar kita apa namanya nggak itu ya. Nggak nyentuh merah-merahnya teman-teman. Ya. Ya abang. Tinggal sedikit lagi loh. Malah kita mental dong ya. Dia juga ikut mental teman-teman. Oke, sebentar kita ukur dulu. Segini kayaknya cukup deh. Oke, kita harus pelan-pelan. Ini lihat teman-teman kanan kita nih. Oke, nice. Stage 8 udah selesai.
Ini kita naikin dulu. Udah bersempit banget, gila. Malah jadi forklift, gila dia dong. Oke, ini kayaknya udah pas nih. Waduh, ini pas nggak ya? Kita atasin lagi deh. Kita atasin dulu. Katasin lagi sedikit lagi. Oke, nice. Biar kita nggak nyentuh ya teman-teman ujung kita, biar nggak nyentuh red block. Apakah ini sudah cecer? Oke, udah. Terus kita lihat atas, nice. Pelan-pelan, jangan gegabah. Las, woi, nice. Oh, kok nggak checkpoint? Kita nggak checkpoint, teman-teman. Ya ampun, disconnect dong. Ya ampun, kita ngulang lagi, teman-teman, di sini. Ya, gara-gara disconnect tadi. Malah jadi kayak gini, ya. Kalem. Everything is okay. Kecuali orang satu di depan itu, kenapa? Ya ampun. Ya, kita stuck. Tadi kita udah berhasil loh. Nah, disconnect kita ya. Oke. Kalem. Santai. Orang-orang masih pada mengantri di belakang. Ini masih kena nggak sih? Aduh, kayaknya kena deh ini deh. Katasin lagi deh. Ya. Ampun, bener dong. Bener kena dong teman-teman. Oke, di sini kita santai. Kita perlu tenang, ketenangan di sini ya teman-teman. Sebentar, kita harus tenang. Cari posisi teman-teman. Oke, udah mantap ini. Kita bawain lagi. Kita lihat atas. Jangan sampai kita menyentuh. Aduh, kurang bawah. Nice. Bisa. Nice. Akhirnya kita bisa ngelewatin apa namanya, tembok-tembok merah. Iya, langsung jatuh dong kita dong. Ya ampun. Itu orang-orang masih ngantri loh di sana tuh. Ya ampun, kita jatuh lagi. Kita harus ngatur kamera bener-bener. Itu teman-teman, jangan kecewain. Wah, ya ampun, kita jatuh lagi. Jatuh terus dong. Ya ampun. Kenapa, why? Why always we? Oke. Ya.
Dia udah pelan-pelan, udah ngatur tempo, udah ngatur segala macem, tetap aja jatuh ya teman-teman. Oke, kita jangan gegabah. Soalnya ini benar-benar sempit banget ya teman-teman. Waduh, 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 waduh. Oke, santai, santai. Bisa nih, kita bisa, kita bisa, kita bisa. Nice, kita bisa. Kita bisa ngelewatin itu rintangan. Kayaknya ini last deh, ya nggak sih? Iya deh, kayaknya ini last deh. Yo 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 yo. Nabrak apa aku tadi? Wih, kepental dia ke sana dong. Oke, lo ke malah apa namanya giliran kita teman-teman. Kendal dia dong. Oke, kita turunin gini. Hati-hati, hati-hati. Yeah, lah, alamak. Tak jauh banget ya ampun. Kita jauh banget dong. Lo. Terus pelan-pelan teman-teman. NPC langsung jatuh dia dong. Ya ampun, giliran kita. Aduh, karma teman-teman. Ya ampun, kita kena lagi. Lo langsung cungkir balik. Oke. Ya, udah kelewatan teman-teman. Ya ampun, masih kena dong. Lah. Ya, kenapa jadi susah sih di sini? Kayaknya tadi gampang banget dah. Nah, tuh kan gampang. Di sini nih yang susah nih. NPC, gila udah sampai sana dia. Keren. Oke, kita harus apa namanya? Slow. Wih, jangan didorong. Ya ampun. Susah banget, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin segitu dulu ya video kita bermain game Become Forklift kali ini. Gimana? Gila ini susah banget, teman-teman. Cuma kita ngendarin forklift di stage-stage kayak gini nih. Kita harus ngindarin red block ya segala macem. Terus kita kalau kena red block tuh, wih, langsung pada jungkir balik, terus terjun ke bawah, terus kita ngulang lagi ya teman-teman. Tuh kan. Oke, kalau kalian ada saran server mana lagi yang harus gue coba, apa namanya, kalian langsung aja ya teman-teman tulis di kolom komentar nih. Kalian juga jangan lupa ya untuk klik like dan juga subscribe teman-teman channel aku ya. Kita bakalan ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa semuanya. Dadah.